Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara melihat pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 secara live. Dan tutorial kali ini tanpa aplikasi. Untuk caranya sangat mudah. Langsung aja kalian buka aplikasi Google Chrome kalian di HP kalian. Setelah itu kalian tulis untuk namanya yaitu skor 808. Skor 808 seperti ini. Setelah itu kalian pilih yang nomor 2 dari atas yang ada tulisan skor 808 websitenya. Pilih nomor 2 dari atas. Nah ini. Setelah itu kalian klik aja X. Nah seperti ini. Di sini ada pertandingan antara Jerman musuh Jepang yang sedang berlangsung. Kalian klik aja untuk pertandingannya Jerman musuh Jepang. Setelah itu muncul seperti ini. Kalian tinggal geser untuk puzzle-nya, samakan aja. Kita geser ke kanan untuk puzzle, kita paskan. Setelah itu kita tunggu. Maka untuk tayangan live streaming antara Jerman musuh Jepang sudah bisa kita tonton secara langsung tanpa aplikasi. Nah ini adalah siaran langsung atau live streaming antara Jerman musuh Jepang, sudah skor 1-0 unggul Jerman. Jadi caranya seperti itu untuk melihat atau menonton live streaming Piala Dunia Qatar 2022 tanpa aplikasi. Dan untuk pertandingan selanjutnya bisa kalian lihat atau kalian scroll. Itu untuk pertandingan selanjutnya nanti malam. Sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.